campur tu semua. Habis tu orang nak belanja apa nanti? Ada, tak apa. Duit yang kita ada ni pun belum tentu hak kita. Yakinlah pada Allah. Dan pasti akan ada ganjaran lain untuk kita. Tidaklah sedekah itu akan mengurangkan harta seseorang dan Allah akan menambahkan kemuliaan bagi orang yang memberi sedekah. Warda, kenapa saudara? Tak, awak ni Warda baik sangat. Semalam awak dah sedekah, hari ni pun awak nak sedekah. Saya tengok hari-hari awak sedekah. Sedangkan saya tahu keluarga awak bukannya keluarga yang mampu sangat. Cikgu pun selalu je puji awak. Awak pun dilantik jadi pengawas yang uruskan tabung infak Ramadan kan? Ya, saudara. Tapi tak ada apalah yang nak dibanggakan sangat. Bagi saya dan saya percaya sangat-sangat tidak miskin orang yang bersedekah. Adik-adik. Adik ni form 2 kan? Anak yatim piatu kan? Okey, ni duit akak bagi. Nanti petang nanti adik pergi bazar buat berbuka tau. Tak apa, ambil je. Terima kasih kak. Semoga dimurahkan rezeki. Sama-sama. Bye. Hush, hebatlah awak ni. Habis tu petang nanti kan kita nak buka sama-sama. Duit tak ada macam mana? Kita nak punya apa nak buka apa? Haa, awak tak tahu. Saya dah plan dah. Petang nanti saya nak bawa awak ke masjid. Kita berbuka dekat sana. Makanan free. Rezeki tu. Mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna, agar dapat ku lalui dengan sempurna. Selangkah demi selangkah. Yang memberi dan menyembuhkan penyakit adalah Allah. Kita tidak tahu sama ada sumbangan yang telah diberikan oleh warga menjadi asbab untuk Allah memberikan kesembuhan kepada warga. Itulah. Wadah ni seorang anak yang suka bersedekah. Inilah contoh anak yang baik lagi cerdik. InsyaAllah Allah akan beri kesembuhan. InsyaAllah, amin. Terima kasih Tuan Pengetua, Madam datang melawat saya. Terima kasih juga kawan-kawan yang memberikan bantuan untuk saya. Terima kasih semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat Syawal. Aku masih diberi peluang untuk berhari raya. Kejadian pengsan tempoh hari memungkinkan segalanya untuk aku menerima rawatan susulan. Islam mengajar kita supaya bersedekah. Mudah-mudahan Allah berikan penawar buat sakit kita. Aku yakin dan aku redha. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin.